Pemirsa, sebagian masyarakat tidak mematuhi imbauan agar tetap di rumah pada libur Natal dan Tahun Baru. Seperti di Pantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dan wahana wisata air di Bekasi yang dipenuhi pengunjung termasuk anak-anak. Objek wisata Pantai Pangandaran Jawa Barat dipenuhi pengunjung meski pemerintah sudah menghimbau agar warga lebih baik tetap di rumah pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Sebagian pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan sebagian tidak bermasker. Pengunjung Pantai Pangandaran selain dari warga lokal juga banyak datang dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Sementara itu para pengunjung mengaku bosan berada di rumah dan rindu berlibur. Sementara itu kondisi yang hampir sama juga berlangsung di sebuah wahana air di Bekasi. Pengunjung asik bermain wahana wisata air tanpa menerapkan protokol kesehatan. Padahal wahana wisata air termasuk tempat yang sangat berpotensi terjadi penularan COVID-19. Meskipun pihak pengelola mewajibkan pengunjung memakai masker dan pengecekan suhu tubuh saat di pintu masuk. Namun ketika berada di wahana air tidak mungkin pengunjung tetap mengenakan masker. Diketahui pemerintah membuka sejumlah tempat wisata meskipun di satu sisi menghimbau warga untuk berada di rumah saja selama liburan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.